Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera kita semua. Pagi, Pak. Ketemu lagi sama kalian. Gimana nilainya? Ada yang nilainya tidak baik? Baik semua, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Baik semua, Pak. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan lulus semua ya, mudah-mudahan. Karena saya masih terakhir tuh masih nerima UAS, kalau salah sampai terakhir tuh tanggal berapa gitu, saya lupa. Tapi saya input juga kok, tenang. Karena saya juga kepengen bikin kalian nggak lulus selanjutnya. Agak repotan kalian kalau nggak lulus kan. Oke, di pertemuan kali ini, atau di semester 3 ya kalian ya, jadi kakak kelas ya. Selamat ya jadi kakak kelas. Saya akan menerangkan atau saya akan mengajar tentang dasar-dasar dari pengembangan perangkat lunak itu sendiri. Jadi kalian seperti yang kemarin di semester lalu mengenai algoritma itu mengembangkan, artinya adalah kalian membuat sesuatu. Nah, perangkat lunak di sini adalah apa? Misalkan dalam bentuk software atau dalam bentuk web, misalkan seperti itu, dalam bentuk desktop, misalkan seperti itu. Intinya adalah bentuk software. Ketika mengembangkan sebuah perangkat lunak, pasti ada dasarnya. Pasti ada namanya, istilahnya undergrownya lah, seperti itu. Kalau kalian membuat sebuah rumah, misalkan, atau orang tua kalian membuat sebuah rumah, yang kalian ketika tempati saat ini, pasti ada undergrownya, pasti ada dasarnya. Nah, dasarnya itulah yang dikatakan sebagai sebuah sesuatu yang bisa mengembangkan perangkat lunak itu akan seperti apa. Nah, di semester ini kalian tidak perlu belajar tentang materi prakteknya, karena hanya teori saja. Di saat pertemuan terakhir nanti hanya teori saja. Begitupun juga dengan tugasnya. Sebelum saya lanjut, ada yang tanyakan? Atau mungkin sudah tahu? Saya lanjut ke pertemuan pertama ini tentang konsep dasar perangkat lunak itu sendiri. Saya tidak perlu perkenalan ya, sudah kenal semuanya ya. Di subbabnya, saya akan bahas tentang arti dan definisi perangkat lunak itu tersebut. Nah, apa sih yang dikatakan sebagai sebuah software atau apa sih yang dikatakan sebagai sebuah perangkat lunak itu sendiri? Artinya adalah yang tadi saya jelaskan di awal. Software, perangkat lunak, kalian sudah gunakan itu sebelumnya. Kalian sudah lakukan itu sebelumnya. Ketika membuat sebuah, misalkan dalam membuat, kemarin itu kalau tidak salah ada yang membuat restoran atau rumah makan. Contohnya seperti itu. Nah, di situ kita tahu ternyata kebutuhannya ini atau kebutuhannya itu. Misalkan seperti itu. Apa yang diperlukan di situ? Bagaimana proses tersebut bisa berjalan? Inilah yang dikatakan sebagai sesuatu. Walaupun secara tidak langsung atau secara kasat mata adalah bahwa ini ya kita tahu sudah jadi. Ya kalian tahu sudah jadi. Kalian gunakan handphone misalkan atau kalian gunakan laptop. Ada software. Ada aplikasi misalkan seperti itu. Yang menggunakan misalkan WhatsApp misalkan seperti itu. Kalian tahunya ya sudah menggunakan itu saja. Kalian tidak tahu sampai ke dalamnya seperti apa. Kalian saat ini terjun di dunia sistem informasi yang kalian gunakan atau kalian ikuti pada saat ini dengan kuliah sistem informasi tersebut, kalian bisa tahu apa yang digunakan di situ, bagaimana proses tersebut bisa berjalan. Artinya ada sesuatu hal di situ yang bisa mengembangkan. Nah, bisa saja mungkin, ya mudah-mudahan yang sedoa saya. Siapa tahu nanti dari kalian, salah satu dari kalian, atau bahkan semuanya dari kalian ini membentuk sebuah perusahaan. Kemudian mengembangkan sebuah perangkat lunak tersebut. Sekarang saat ini banyak. Perusahaan-perusahaan itu banyak seperti itu. Jadi mengembangkan sebuah perangkat lunak itu akan menjadi sebuah cuan nantinya. Artinya, orang akan datang ke kalian ketika kalian membuat sesuatu. Tanpa disadari akan seperti itu. Tanpa kalian harus mencari sebuah pekerjaan. Orang yang akan datang sendiri dengan kalian ketika mengembangkan sebuah bis seperti ini dengan mengembangkan sebuah perangkat lunak.
Artinya di situ adalah kita membuat sebuah program. Kalian membuat sebuah program, kalian membuat sesuatu, membuat sebuah database, itu dikatakan sebagai sebuah peralatan yang bisa mengembangkan. Nah, dasarnya adalah program ini. Kenapa? Karena program tersebut sebagai sebuah kumpulan yang memberikan sebuah instruksi berupa kode-kode. Nah, yang pastinya dimengerti oleh komputer tersebut untuk melakukan pekerjaan tertentu. Itulah yang digunakan. Sekumpulan instruksi tersebut dalam berupa kode tersebut dimengerti oleh komputer. Si komputer ini tahu. Contoh misalkan ingin mengembangkan sebuah aplikasi apa, misalkan seperti itu. Contoh tadi, rumah makan misalkan. Di situ kita tahu. Si komputer ini ngerti nggak sih? Itu kan. Kalian tahu, kalian mengerti, tetapi komputer ini tahu atau tidak? Sudah saya jelaskan di semester awal kalau nggak salah. Yang ditahu atau yang dimengerti oleh komputer adalah bentuk binernya. Ya, dengan angka 01, misalkan seperti itu. Yang itu hanya input dengan outputnya saja, sampai hingga bisa berproses tersebut. Nah, itu yang ditahu oleh komputer. Komputer tidak tahu yang lain. Dalam bentuk gambar pun juga akan seperti itu. Ketika dikonversi dalam bentuk biner, pasti yang ada adalah angka 0 dengan angka 1 tersebut. Keseluruhannya akan seperti itu. Berkembang. Secara sedemikian rupa sampai saat ini, bahwa komputer bisa melakukan sesuatu yang ada atau yang kita mau sampai saat ini. Apa yang tidak dimengerti komputer? Kita mengembangkan sebuah peralatan bisa. Kita bisa menggunakan hardware-nya, bisa. Kesemuanya itu bisa dilakukan oleh komputer tersebut. Artinya komputer tersebut bisa tahu. Oh, melaksanakan atau menjalankan tugasnya akan seperti ini. Tanpa disadari oleh komputer tersebut. Jadi dia tahu. Kemudian, yang digunakannya adalah software-nya atau perangkat lunaknya. Nah, kenapa? Tidak mungkin kalian bisa tahu program, terus kemudian tidak kalian menggunakan software-nya. Pasti masing-masing software-nya atau perangkat lunaknya berbeda-beda. Tidak semuanya sama. Tergantung kebutuhannya. Misalkan contoh, pada saat kalian nanti KKP atau KKN atau tugas akhir, kalian yang menentukan. Kalian tahu ini menggunakan apa. Atau ini akan seperti apa. Diarahkan bagaimana. Proses terjadi sedemikian rupa yang dilakukan oleh si software tersebut. Makanya dikatakan sebagai sekumpulan program-program. Artinya program tersebut sudah tersedia dan dikembangkan oleh si software tersebut. Makanya disebut sebagai sekumpulan program-program. Artinya banyak sekali program yang digunakan di situ. Karena memiliki tujuan yang di dalamnya terdapat sebuah dokumentasi untuk menginstal, misalkan seperti itu. Sudah otomatis. Namanya kita membuat sebuah pengembangan produk, pasti kita menginstal dulu. Yang diinstal apa di situ? Untuk mengembangkan apa? Agar ketika kita ingin menggunakan, mengembangkan, atau melakukan sebuah perawatan tersebut, bisa jadi menjadi sebuah program. Ini dikemukakan oleh si Sommerfeld di tahun 92. Bahkan kalian belum lahir. Dia mengemukakan seperti itu oleh seorang ahli. Bayangkan tahun 92 hingga saat ini, berarti kan sudah 30 tahun lebih dia mengemukakan itu. Artinya adalah sampai saat ini pun digunakan server tersebut. Sudah puluhan tahun. Dia mengemukakan bahwa ini akan kejadian seperti ini. Sampai saat ini pun juga terjadi. Lakukan seperti apa. Itu semua apa? Berkat kita ingin mengembangkan sebuah program. Berkat kita ingin mengembangkan sebuah perangkat lunak. Akan seperti ini. Ketika itu dikembangkan atau dilakukan. Artinya banyak sekali yang digunakan di situ. Bahwa ini bisa dilakukan dengan sedemikian rupa yang dilakukan oleh si komputer tersebut. Nah, perangkat lunak tersebut atau software tersebut
juga menjadi sebuah produk yang dibangun secara profesional dan mendapatkan sebuah dukungan jangka panjang yang berisi tentang sebuah informasi, baik itu arsitektur, cakupan, isi itu sendiri atau programnya, maupun dokumentasi dalam bentuk kertas, maupun dalam bentuk data digital. Dikembangkan oleh si Presbank di tahun 2005. Artinya, menjadi sebuah produk berarti bisa mendapatkan sebuah cuan di situ. Yang tadi saya bilang di awal, kalian akan didatangi oleh langsung. Oleh siapa? Misalkan contoh perusahaan. Oleh siapa itu? Perorangan. Individu. Bisa dilakukan oleh tersebut. Kalau bisa dilakukan itu. Karena apa? Kita mengembangkan sebuah software. Kalian sudah mengembangkan sebuah software, artinya kalian bisa tahu apa yang dilakukan di situ. Mulai dari arsitekturnya, mulai dari, kalau sudah bicara tentang arsitektur, berarti bicara tentang dasarnya. Bagaimana proses itu berkembang sampai menjadi sebuah, misalkan contoh, menjadi sebuah rumah, atau menjadi sebuah gedung. Pasti ada arsitekturnya. Pasti ada orang yang merancangnya di situ. Gambarannya seperti itu. Ketika membangun sebuah gedung, itu sebuah rancangan. Nah, bagaimana kita mengembangkan sebuah perangkat lunak ini menjadi sebuah rancangan juga? Ketika nantinya, ya, nantinya kalian bisa tahu seperti apa yang dikembangkan di situ. Kita bisa tahu, oh, seperti ini proses yang dilakukan. Tanpa disadari akan seperti itu. Begitupun juga dengan cakupannya. Artinya adalah cakupan tersebut sudah tahu batasannya di mana. Biasanya nanti bicara tentang batasan, kalian akan mengemukakan tentang misalkan hasil KKN kalian atau hasil tugas akhir kalian. Bisa seperti itu, ada batasan masalahnya. Sampai mana batas itu bisa dilakukan. Agar kita tahu, oh batasannya seperti ini. Tanpa disadari akan seperti itu. Kemudian isinya, programnya. Ini terserah kalian, ingin menggunakan program apa saja, silakan. Atau bahkan dokumentasi dalam bentuk gambar misalkan. Yang bisa dalam bentuk saja bentuk kertas atau bentuk data digital. Ya. Terserah kalian ingin menggunakan sebuah blueprint dalam bentuk kertas. Atau kalian ingin menggunakan data digital dalam bentuk kertas, misalkan seperti itu. Bisa dilakukan. Itu semua bisa dilakukan oleh kalian sebagai developernya. Itu bisa dilakukan. Nama saja membuat seperti apa membuat sebuah program tersebut agar apa agar bisa berkembang. Nah, kemudian bicara tentang rekayasa perangkat lunak, ya, artinya sudah merekayasa, sudah melakukan sesuatu yang bisa dikerjakan. Contohnya misalkan kalian tahu rekayasa lalu lintas misalkan seperti itu, artinya apa? Direkayasa lalu lintas tersebut seharusnya lurus atau belok kanan atau belok kiri. Sama halnya seperti perangkat lunak. Kalian punya opsi di situ. Kalau misalkan kalian lurus, kalian mengembangkan itu, ada kendala, ada masalah, kalian bisa gunakan opsi tersebut. Artinya kalian sudah tahu bahwa akan terjadi sebuah masalah. Bahwa nantinya kalian sudah tahu masalah itu bisa diatasi dengan apa. Agar tujuan kalian satu, bisa mengembangkan perangkat tersebut menjadi sebuah software perangkat yang bisa digunakan oleh orang lain. Intinya itu. Itu bisa dilakukan oleh karena apa? Somerville tahun 1997 juga mengemukakan bahwa sebuah disiplin ilmu di dalam bidang teknik yang berfokus pada masalah-masalah praktis dalam mengembangkan sistem perakluan tersebut yang besar. Artinya kita tahu masalahnya di mana.
titik permasalahannya di mana, bisa tahu, bisa menyimpulkan akan seperti apa yang akan kita gunakan nanti. Kalau itu bisa dikembangkan, kalau itu bisa dilakukan, kita tahu, oh, akan seperti ini yang digunakan. Ketika itu dikembangkan oleh develop atau kalian. Lalu, sebagai software engineer, atau kita menggunakan bahasanya, ya kalian lah, itu tidak hanya pada aspek programming saja, ataupun ilmu komputernya saja. Namun, harus bersikap profesional dalam menggunakan teori-teori pendukung dan dipraktikkan secara cost effectively untuk menyelesaikan masalah. Artinya adalah sebagai software engineer atau kalian yang mengembangkan itu, kalian tidak berpikir hanya satu titik saja, misalkan tentang program, tentang ilmu komputernya saja, tapi kalian sikap atau berkelakuan yang profesional. Ketika memiliki sikap profesional, artinya kalian sudah tahu akan ada risiko apa di situ dalam mengembangkan sebuah software. Sama halnya kalian menjadi seorang mahasiswa. Kalian bersikap profesional sebagai seorang mahasiswa, sudah secara otomatis kalian akan dihormati. Di lingkungan kalian misalkan, mohon maaf, katakan di lingkungan tidak banyak yang kuliah misalkan. Pasti ketika ada acara, misalkan contoh seperti itu, ketika ada karang taruna yang membutuhkan, tiba-tiba kalian dihubungi, tiba-tiba kalian didatangi. Kenapa? Karena di situ sudah otomatis organisasi tersebut butuh kalian. Untuk apa? Misalkan untuk mengembangkan misalkan kegiatan tersebut menjadi seperti apa. Bukan berarti yang tidak kuliah, bukan berarti yang tidak sekolah, tidak memiliki pemikiran yang baik. Memiliki tetap, tetapi secara tidak langsung kalian memiliki sebuah step yang baik di situ. Makanya kalian disebut di sini sebagai seorang profesional. Karena sudah mendukung teori pendukungnya, kemudian dipraktikkan dengan cost efektif. Artinya adalah keuangannya, laca keuangannya tersebut bisa efektif digunakan. Misalkan contoh, kalian menjual software tersebut dengan harga misalkan contoh berapa ratus atau berapa puluh juta misalkan seperti itu. Kemudian kalian menggunakan cost efektifnya dengan menggunakan di bawah itu. Artinya kalian memiliki range-nya. Range-nya disinilah sebagai apa? Sebagai keuntungan kalian untuk mengembangkan sebuah software tersebut. Maaf kalau saya mengajarkan tentang keuangannya. Ini bicara tentang cost efektifnya. Kalian sudah bisa bayangkan, oh iya, kalau misalkan saya mengembangkan program itu akan mendapatkan seperti ini. Nggak usah jauh-jauh deh. Misalkan contoh, bukan berarti saya mengajarkan yang buruk ya. Contoh misalkan, Mas Alfat nih bisa nih tentang program. Terus tiba-tiba misalkan ada temannya di satu kelas ini. Mas ajarin dong misalkan. Ketika misalkan mengembangkan sebuah perangkat lunak tersebut, misalkan seperti itu. Terus Mas Alfat nih, ya, sorry nih bro misalkan. Sorry nih mas misalkan. Kan gue juga mikir nih misalkan seperti itu. Kan saya juga mengeluarkan tenaga nih, misalkan kalau dibayar gimana, misalkan seperti itu. Nah, itulah yang dikatakan sebagai cost-nya atau keuangannya. Artinya, Mas Alfat pun juga tidak mau misalkan secara cuma-cuma misalkan seperti itu. Walaupun ya berbeda pandangan dengan temannya misalkan seperti itu. Tetapi itu sah-sah saja. Kalau itu bisa membantu Mas Alfat untuk mengembangkan itu. Bukan berarti saya mengajarkan yang buruk nih ya. Karena saya juga seperti itu, saya juga butuh orang lain untuk mengembangkan itu. Saya pun juga, mereka pun juga akan butuh saya dengan seperti itu. Sama hal seperti itu, akan ada timbal balik lah istilahnya. Kebutuhan dengan keinginan pasti berbeda. Keinginan kita pengennya sempurna, tapi kebutuhannya tidak perlu sempurna, tidak apa-apa. Yang penting adalah selesai, menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Sudah berbanding terbalik. Tetapi secara tidak langsung kita bisa mengikuti stepnya itu. Tanpa disadari seperti itu.
biasanya nih ya, pada saat mengerjakan tugas biasanya seperti itu. Udah, kamu aja misalkan seperti itu mengerjakan itu. Saya siapin makanan misalkan seperti itu. Artinya adalah apa? Tidak semua orang tahu pengembangan sebuah produk tersebut memiliki faktor yang sulit. Makanya tadi, memiliki faktor yang memiliki masalah. Tapi di mana masalah tersebut bisa terselesaikan dengan baik dan memiliki solusi yang baik juga. Intinya itu. Kan seperti itu kondisinya. Kita bisa mengembangkan. Kalian pun juga bisa lakukan itu. Untuk kalian, untuk diri kalian sendiri. Coba belajar dengan seperti itu, dengan kondisi yang tersebut. Kita bisa tahu seperti apa yang dikembangkan nantinya. Nah, di dalam sebuah produk lunak dikatakan sebagai sebuah produk. Tadi saya sudah sebutkan sebagai sebuah produk. Artinya mengembangkan produk lunak tersebut menjadi sebuah produk. Produknya apa yang dijual di situ? Bagaimana itu bisa terjamin kalau itu terjadi sebuah produk, menjadi sebuah produk? Yang pasti ada namanya engineer atau analisnya. Dialah yang mengerjakan program, konten datanya maupun dokumentasinya. Dia hanya menganalisa. Membuat sebuah programnya akan seperti ini. Dia mengarahkan. Dia memberi makan masukan seperti ini. Konten atau datanya. Apa yang perlu dimasukkan di situ. Dalam mengembangkan proses itu. Dan sampai ke dokumentasi. Misalkan contoh ingin penggambarannya. Ingin melakukan misalkan ada dokumentasi tentang apa, gambar atau video atau apapun itu. Kemudian konsumennya atau si user. Konsumen atau user inilah sebagai sebuah produk atau penyedia informasi membuat kebutuhan user tersebut lebih mudah. Biasanya, misalkan contoh, saya contoh lagi nih. Mbak Kristal datang ke rumahnya Mas Alfat misalkan. Mbak Kristal sebagai konsumen atau usernya. Kemudian Mas Alfatnya sebagai sebuah engineer yang melakukannya lah, yang mengerjakan tadi software engineer-nya. Kebutuhannya Mbak Kristal, misalkan contoh, Mas atau Alfat misalkan seperti itu. Saya ingin membuat sebuah program tentang travel misalkan. Contoh seperti itu. Terus kebutuhan saya adalah harga travel tersebut. Misalkan. Kemudian berapa jumlahnya. Kemudian untuk apakah ada promo diskonnya. Nah, dari situ sih Mas Alfat sudah tahu, oh akan jadi seperti ini. Dia analisa. Nah, dari hasil analisanya tersebut, dikembangkan. Nah, kemudian dikembangkan inilah perlu dikonfirmasi kepada pihak surat tersebut. Apakah akan seperti ini modelnya? Ya, atau bagaimana? Nah, Mbak Kristal misalkan contoh lagi. Mas Alfat, ini tidak perlu seperti ini. Dibuat sedemikian rupa yang lebih mudah lagi misalkan seperti itu. Menurut Mas Alfat, oke, saya berubah. Saya kerjakan modelnya seperti ini. Dia ubah lagi, didatangi lagi Mas Mbak Kristal akan seperti ini. Jadi di situ ada pertemuan yang bisa membahas tentang kebutuhannya si user itu sendiri. Saling diskus lah hasilnya di situ. Diskusi antara si engineer dengan usernya. Kebutuhan user si engineer akan tahu. Tanpa disadari, engineer akan tahu seperti ini modelnya. Sebelum digambarkan menjadi sebuah dokumentasi. Sudah tahu akan seperti itu modelnya. Akan memudahkan kembali dengan seperti itu prosesnya. Tidak perlu repot lagi. Oh, akan dikembangkan seperti ini. Oke. Deal.
sudah deal, misalkan seperti itu. Di situ ada perjanjian lagi. Apa yang perlu dilakukan oleh si engineer dengan usernya? Dia kembangkan si siapa? Engine tersebut. Dia kembangkan, dia melakukan itu sampai bisa jadi. Setengah jadi lah seperti itu. Kemudian dikirimkan data seperti ini, akan seperti ini. Oh, oke. Okay. Oke, okay, sampai dia berlanjut sampai akhir. Tapi pada saat itu biasanya ada negosiasi di awal. Berapa bulan dia perlu pengerjaan itu? Kemudian berapa kos yang perlu dilakukan di situ dalam proses pengembangan? Kemudian apa yang perlu dilakukan di situ? Banyak hal lah. Jadi si engineer bisa mengakomodir kebutuhannya user tersebut. Tanpa disadari seperti itu. Dia akomodir semuanya kebutuhannya untuk petang ini seperti itu. Untuk apa? Si user bisa mudah menggunakannya. User bisa tahu apa yang perlu dikembangkan di situ. Semakin mudah, semakin mudah. Semakin enak yang dilakukan. Semakin nyaman yang dilakukan. Kebutuhannya si user saya bisa tahu. Oh, ternyata dia akomodir nih sama sampah misalkan dikerjakan sampai berjarak berapa bulan. Biasanya yang terjadi adalah akan mengalami deadline atau akan lebih dari deadline tersebut. Biasanya akan seperti itu. Tapi kalau sudah profesional, dia akan mengerjakan sebelum deadline tersebut ada. Artinya dia bisa profesional, tadi saya jelaskan di awal. Berarti si engineer ini bisa profesional, bersikap profesional dengan usernya tersebut. Dia bisa lakukan itu tanpa terkecuali. Entah itu teman, saudara, kawan, sahabat, ya. Sekalipun keluarganya pun seperti itu misalkan. Adakahnya pun bersikaplah sebagai seorang profesional tadi, sama seperti seorang engineer tadi jelaskan. Bersikap profesional dilakukan itu bisa terjadi. Bisa dilakukan dengan baik. Ingat ya, yang perlu diingat di sini adalah engineer atau analis bekerja berdasarkan orientasi pada kebutuhan atau keinginan si user. Ya, tadi saya bilang, dia bisa mengakomodir apa yang keinginan, kebutuhannya si user tersebut bisa diatasi, bisa mendapatkan sebuah solusinya di situ. Artinya si engineer ini bisa memberikan sebuah solusi, memberikan sebuah gambaran akan seperti ini. Dia bekerja sesuai dengan idealisnya. Ya. Tidak mungkinlah bicara seperti itu. Karena bersikapnya seperti yang tadi saya jelaskan. Bersikap secara profesional. Idealis. Tidak mau dengan keinginan sendiri. Si engineer ini mau dengan keinginan sendiri. Tidak. Tidak boleh seperti itu. Karena dia bekerja dengan kebutuhan si user tadi. Atau keinginan si user tadi. Jadi bisa dilakukan di situ. Kalau dia bekerja dengan idealisnya dia sendiri, oh, ya sudah otomatis usernya tersebut akan lari atau akan kabur. Tidak akan datang ke kalian lagi. Nah, namun seorang engineer di sini atau analis di sini bisa menawarkan sebuah solusi yang paling ideal bagi kebutuhan user tadi. Bisa menawarkan sebuah solusi, bisa memberikan sebuah gambaran tadi saya jelaskan. Dia tahu yang ditawarkan itu solusinya bisa baik. Solusinya ideal untuk seorang user seperti ini. Ya, misalkan contoh kebutuhannya sebagai sebagai admin dari rumah makan misalkan, tidak mungkin sama dengan kebutuhannya sebagai seorang admin dari supermarket. Pasti akan berbeda.
secara finansialnya, secara apa, misalkan kebutuhannya apa, pasti akan berbeda, tidak mungkin sama. Kebutuhan si user ini bisa diakomodir, bisa diatasi oleh engineer karena berkat apa? Ada namanya sebuah diskusi di situ tadi. Si engineer tahu, oh ternyata kebutuhannya si itu akan seperti ini. Dia tahu gambarnya akan seperti ini. Memudahkanlah, intinya itu. Memudahkan si user itu bisa tahu kebutuhan saya akan seperti ini ketika dikembangkan nantinya. Sebelum saya lanjut ke jenis-jenis perangkat lunak, ada yang tanyakan? Silakan. Tidak ada apa sepertinya. Oke. Oh iya, sebelum saya lanjut, saya perlu memilih ketua kelas dulu. Silakan. Ada yang berminat atau ada yang menunjukkan diri, silakan. Buat komunikasi saya saja. Oke. Mas Alfat lagi ya. Deal ya yang lain ya. Oke. Nanti akan saya informasikan karena di semester ini diberlakukan oleh saya atau dosen yang lain, yaitu 3 kali pertemuan offline. Nanti saya akan informasikan ke Mas Alfat, melalui Mas Alfat, untuk komunikasi itu. Kalaupun Mbak Kristal misalkan di Bandung, ya nggak mungkin datang ke sini. Ya Mbak Kristal. Kejauhan ya. Ataupun Mbak Manda, misalkan dari Kalimantan ya, ucuk-ucuk datang kuliah ke Tangerang Selatan, ke TTS, ya saya juga akan maklum. Dia akan menyesuaikan saja lah. Intinya yang ada di dalam, kalau tidak salah di dalam Jabodetabek deh kalau nggak salah. Yang bisa diakomodir. Kalau di luar dari itu, menyesuaikan kondisi yang ada. Itu informasinya. Kemudian saya lanjut ke jenis-jenis perangkat lunak. Si Pressman tahun 2005 mengemukakan juga bahwa jenis-jenis software atau perangkat lunak tersebut dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah sistem software-nya tersebut. Karena kenapa? Karena program yang dibuat ini untuk melayani program lain. Bisa saja sebagai compiler atau yang lain-lain. Hari ini enggak, Mas. Hari ini kebetulan saya lagi agak sibuk. Nanti saya infokan untuk yang kelas online, kelas offline-nya ya, Mas ya. Saya juga perlu konfirmasi ke Pak Agung juga untuk mengakomodir nanti. Oke, saya lanjut. Nah, sebagai sistem software, artinya adalah program tersebut dibuat sedemikian rupa untuk bisa melayani program yang lain. Contoh misalkan yang butuh compiler itu biasanya assembly, biasanya seperti itu. Yang digunakan oleh kalian ini jarang menggunakan compiler. Jarang sekali menggunakan compiler semester kemarin. Tidak perlu menggunakan compiler, hanya tinggal dijalankan saja, dikembangkan lalu bisa berjalan seperti itu. Jadi kalau sudah berkembang, semakin berkembang, dia akan membutuhkan compiler, membutuhkan bantuan sebagai bagian untuk bisa melayani program tersebut. Artinya ada dua bagian di situ yang bisa dilakukan. Kemudian application software, jenis-jenisnya. Application software inilah sebagai standalone untuk menyelesaikan tugas yang spesifik, yang rumit sekali, yang banyak sekali. Inilah yang dilakukan oleh application software tersebut sebagai bagian untuk bisa menyelesaikan bahwa tugas ini dikatakan sebagai tugas yang spesifik. Contoh misalkan, dari A sampai Z misalkan seperti itu.
yang dikerjakan oleh application tersebut, application software tersebut, dimulai dari A dulu. Kalau A ada kesalahan, dimulai lagi dari A. Ada B ada kesalahan, dia kembalikan ke B. Sampai seterusnya sampai ke Z tersebut. Artinya, step by step-nya, sampai ketemu yang Z, ada 20 lebih proses-proses tersebut dilakukan. Artinya ketika menyelesaikan tugas itu, dia bisa tahu titik salahnya di mana, titik yang perlu diperbaiki di mana. Sampai sedemikian rupa itu dilakukan oleh si application software tersebut. Lalu engineering atau scientific software yang tersebut. Scientific software yang tersebut engineering atau scientific software tersebut berarti adalah software tersebut juga untuk keperluan pengetahuan atau orbit, planet, vulkanologi, simulasi, dan lain-lain. Banyak sekali yang tersebut dilakukan. Scientific itu adalah bicara tentang sainsnya. Biasanya adalah contoh misalkan kalian kalau punya apa ya Twitter tentang BMKG misalkan. Bisa seperti itu. Dia akan menjelaskan bahwa di Indonesia Timur misalkan ada kejadian gempa bumi di pukul sekian, kemudian skala Richter sekian, ya dengan kekuatan tersebut, dengan kemudian titiknya berada di mana. Nah, itulah yang dikatakan sebagai sebuah sense-nya. Artinya dia bisa tahu di situ bagaimana situasi itu terjadi. Misalkan contoh tentang orbit planet. Biasanya kan sering terjadi bahwa misalkan ada terjadinya misalkan gerhana bulan, gerhana matahari misalkan seperti itu. Dia tahu proses tersebut, artinya di dalam di atas bumi pun akan terjadi seperti itu dengan kondisinya tersebut. Dia bisa lakukan di situ. Kemudian untuk simulasi misalkan seperti BMKG misalkan berada di contoh misalkan apa ya? Kalau simulasi itu semacam inilah perkiraan cuacanya akan terjadi di Jakarta seperti ini, di Tangerang akan seperti ini, seperti itu. Misalkan seperti itu. Itu akan terjadi seperti itu intinya. Nah, di situ disimulasikan. Misalkan seperti itu kondisinya. Jadi kita bisa tahu. Mensimulasikan, memperkirakan sesuatu hal tersebut akan seperti ini. Nah, bisa saja terjadi misalkan, apa misalkan, keperluan yang lain misalkan. Banyak sekali yang digunakan di situ oleh si pengguna tersebut dengan menggunakan sensnya tersebut. Kemudian embedded software bicara tentang bagaimana kita bisa memonitor. Memonitor sesuatu dan bisa mengontrol perangkat yang terintegrasi dengan itu. Baik itu secara sistem, skala bahan bakar pada kendaraan, kemudian speedometer, misalkan seperti itu. Atau bahkan, dan lain-lain lah.
Nah, pada saat ini yang terjadi adalah, misalkan contoh mobil atau kalian punya motor deh, misalkan mobil, motor misalkan. Motor pada saat ini yang terbaru pasti menggunakan speedometer, menggunakan digitalnya. Artinya adalah itu dilakukan dengan cara komputerisasi atau bahkan dalam misalkan tune up-nya atau servisnya dengan menggunakan sistem yang terkontrol dengan komputerisasi yang tersebut. Tanpa disadari, orang tersebut hanya menggunakan alat saja. Sebagai apa? Sebagai bagian untuk bisa melakukan sebuah tune up tadi, misalkan seperti itu. Atau bahkan kendaraan saat ini lah sudah banyak sekali menggunakan itu. Transportasi saat ini sudah menggunakan seperti itu. Atau bahkan sekarang saat ini sudah menggunakan mobil listrik. Berkembang dan berkembang akan secara tidak langsung lama-kelamaan proses tersebut terjadi dengan bagiannya tersebut. Kemudian menggunakan sistem skala bahan bakar pada kendaraan misalkan. Kalau dia menggunakan bahan bakar. Kalau misalkan dia menggunakan listrik misalkan seperti itu. Tidak perlu. Berapa jarak kilometer misalkan dia penggunaan listrik tersebut. Kalau bahan bakar sudah tahu skalanya sampai kapan. Ketika menggunakan 1 liter bensin atau 1 liter apapun itu bahan bakar, dia gunakan untuk berapa kilometer itu dilakukan. Berapa itu dikerjakan. Nah, itu yang dilakukan untuk bisa melakukan itu. Dia bisa kerjakan itu, dia bisa lakukan itu kalau itu bisa di. Nah, saat ini sudah menggunakan itu. Sistemnya sudah baik. Lakukan itu sudah bisa dikerjakan. Komputerisasinya sudah dilakukan. Bahkan di motor pun sudah dilakukan tadi saya jelaskan. Awalnya di mobil dia coba, kemudian di motor juga dicoba. Bisa dilakukan itu semua. Tetapi kalau sudah tahun 90-an, misalkan seperti itu, kalian punya sepeda motor, tidak digunakan itu. Lebih kepada individual yang melakukan tune-up-nya tersebut. Kalau ini sudah dilakukan semuanya dengan cara komputerisasi, sekalipun itu pembersihan dengan alat scan-nya tersebut biasanya. Berarti itu sudah dilakukan. Awalnya dengan menggunakan laptop, kemudian handphone, kemudian dilakukan oleh kendaraan, sudah dilakukan semua. Ya, penggunaan itu sudah berkembang secara pesat yang dilakukan. Kemudian product line software berarti adalah bicara tentang software tersebut dalam sebuah lingkungan tertentu bisa melakukan beberapa task, bisa melakukan beberapa kejadian. Yang antaranya adalah komponen office, misalkan word processor, spreadsheet, entertain, grafis, dan lain-lain. Contoh kalian komponen office misalkan. Misalkan sudah punya. Apa misalkan? Kalian menggunakan Google Drive misalkan. Sudah ada semuanya di situ semua. Dengan menggunakan spreadsheet, Word-nya, atau apapun itu. Lakukan. Artinya sudah berkembang yang dilakukan. Itu bahkan menggunakan fasilitas learning misalkan seperti itu. Sudah ada. Semakin lama sudah semakin baik di situ. Sudah ada semuanya. Bahwa penggunaan itu untuk bisa melakukan beberapa task, bisa melakukan beberapa kasusnya di situ. Kemudian web application. Kalau sudah bicara tentang web application, nanti bicara tentang hypertext-nya. Dari dokumen tersebut yang dipublikasikan melalui sebuah internet. Ini saat ini sudah berkembang sampai saat ini. Kalian bisa lakukan itu, memiliki sebuah software, kemudian kalian kembangkan di dalam internet tersebut. Bisa dilakukan bagaimana proses tersebut bisa ada. Banyak sekali yang proses dilakukan. Kemudian, artificial intelligence. Inilah AI. Itu tentang kecerdasan. Yang memiliki sebuah kecerdasan dari, contoh misalkan, kecerdasan itu ada berada misalkan tentang prediksi. Tentang pengambilan sebuah keputusan.
rekognisi atau lain-lain. Misalkan game, robot identifikasi, voice atau image, misalkan seperti itu. Nah, itu ada semua di dalam proses tersebut. Dilakukanlah intinya seperti itu. Nah, di dalam mengambil sebuah keputusan, ya, bahwa memiliki sebuah kecerdasan ini bisa dilakukan. Nah, prediksinya, misalkan seperti itu, pengambilan keputusannya, dengan cara apapun. Nama saja intelligence, artinya adalah cara berpikirnya. Bisa saja nanti, contoh, ya, di Singapura kalau nggak salah. Di beberapa restoran itu sudah menggunakan robot sebagai apa? Sebagai bagian untuk bisa menggantikan orang atau manusia. Dia bisa tahu titiknya ada di mana. Dia perlu lakukan itu. Contoh misalkan di meja satu misalkan. Posisi berada di ujung misalkan. Di ujung sebelah kanan misalkan seperti itu. Kemudian ketika si robot tersebut diinstruksikan oleh pemiliknya ya, atau penggunanya tersebut diarahkan ke sana misalkan di meja satu sebelah kanan. Dia sudah tahu prosesnya di mana. Dia jalan kaki berapa meter, kemudian berapa langkah dilakukan itu, dia tahu titiknya di mana tanpa disadari dengan seperti itu. Nah, saat ini sudah mulai dikembangkan dengan proses itu, dengan menggunakan robot, dengan menggunakan game banyak lah. Kalau game, kalau pecinta game pasti akan tahu seperti apa. Contoh kalau game itu banyak lah, kalau game itu misalkan PES atau FIFA game, biasanya seperti itu sudah menggunakan. Karena kan dia sudah menggunakan penggerakan orang. Atau ya Mobile Legend atau apapun itulah, banyak lah sudah dilakukan game seperti itu. Atau voice, atau image misalkan. Gambar misalkan, contoh ketika masuk ke ruangan misalkan dengan menggunakan image kita, dengan menggunakan gambar kita, ruangan itu akan terbuka. Atau dengan menggunakan voice misalkan, dengan menggunakan suara kita ketika masuk ke ruangan tersebut juga akan terbuka berdasarkan dari voice kita. Kalau misalkan voice-nya batuk-batuk misalkan pada saat kita tidak dalam kondisi yang baik, tidak dalam kondisi yang buruk misalkan seperti itu, tiba-tiba ruangan tersebut tidak terbuka karena faktor itu tadi. Dia akan menyesuaikan dengan kondisi yang awal tersebut. Ketika itu dilakukan, dia bisa membaca sesuatunya. Sebelum saya lanjut, silakan jika tanyakan. Oke, kalau tidak saya lanjut ke tentang tanggung jawab profesional dan etikanya. Tentang tanggung jawab profesional, artinya bersikap yang baik maupun dengan etikanya tersebut. Itulah yang diperuntukkan untuk sebagai seorang software engineer tadi. Artinya ini perlu dimiliki oleh kalian sebagai seorang yang bisa melakukan sesuatu hal dengan membangun sebuah
produk lunak tersebut yang bisa mengembangkannya. Nah, perlu sekali itu dilakukan sebagai sebuah tanggung jawab. Nah, pertanyaannya adalah, berapa Anda belanja software dalam setahun ini? Atau bahkan bagaimana Anda bisa mendapatkan software tersebut yang akan digunakan saat ini? Artinya bisa saja terjadi. Misalkan contoh software dengan penggunaan handphone kalian. Kalian butuh setahun misalkan dengan penggunaan software hanya butuh 10 misalkan. Tidak perlu ada perubahan. Kemudian di tahun depan akan mengubah menjadi. Nah, itu terjadi. Yang dilakukan di situ tersebut. Atau bahkan bagaimana bisa mendapatkan software tersebut. Banyak hal yang dilakukan. Entah kalian bisa beli, buy. Entah kalian bisa itu dengan gratis dapatkan. Atau dengan apapun itu. Atau bahkan kalian bisa mengembangkan itu sendiri. Itu sesuatu yang luar biasa. Artinya, pengembangan ini sudah bertaraf kepada pihak bagaimana proses tersebut bisa dilakukan. Pasti akan butuh, pasti. Kemudian, dari sebuah pertanyaan itu, sebenarnya bisa mengerucut ke dalam sebuah bagian. Artinya, kalian sebagai nantinya sebagai seorang pengembang, sebagai seorang yang bisa melakukan itu dengan baik dalam membuat rekayasa produk lunak, bisa tahu. Tanpa perlu disadari, kalian bisa tahu di situ. Atau bahkan pertanyaannya adalah, apakah Anda pernah melakukan crack? Atau bahkan Anda mengetahui tentang hak cipta? Itu semua akan menjadi sebuah pertanyaan. Artinya, ini akan menjadi sebuah bobot yang bernilai kalau kalian bisa mengembangkan ini. Nah, disinilah, sebagai seorang yang bertanggung jawab, sebagai seseorang yang profesional, maupun memiliki etika, akan tahu seperti apa. Atau bahkan bagaimana tanggung jawabnya terhadap proyek yang telah dibuat atau disepakati eksternal. Artinya dengan pihak usernya. Di situ tadi saya bilang ada proses negosiasi. Ada proses yang perlu dilakukan di situ, perlu disepakati di situ. Atau bahkan layanan apa saja yang telah Anda hadirkan dalam mengakomodasi kebutuhan dari konsumennya tersebut. Apa saja dilakukan layanannya yang bisa melakukan itu dengan baik. Ketika akomodasi tersebut mengakomodir bahwa kebutuhan si konsumen atau kebutuhan si user tersebut akan seperti ini, berarti kalian sudah memiliki sebuah solusi tadi, sebagai sebuah seorang engineer tadi. Sudah tahu solusinya akan seperti ini. Atau bahkan akan mengarahkan seperti ini, misalkan seperti itu. Sudah tahu arahnya akan kemana. Yang akan dilakukan akan seperti apa. Sudah tahu seperti itu. Kalau itu terjadi demikian rupa. Dari 6 pertanyaan tadi, sebenarnya secara tidak langsung akan mengerucut kepada diri kita sebagai seorang engineer, sebagai seorang analis tadi. Kenapa sebagai seorang engineer harus perlu mengembangkan itu tanpa harus membeli tadi yang tadi disebutkan di awal, tanpa harus membeli setiap tahunnya berapa. Artinya dia bisa mengembangkan sendiri kalau itu bisa dilakukan. Memang ini secara kalimat ya. Oh mudah misalkan seperti itu, tidak sulit. Kalau secara kalimat akan seperti itu, tapi dalam pengembangannya akan kesulitan. Caranya gimana? Apa yang perlu dikerjakan prosesnya? Step by step-nya akan seperti apa? Banyak sekali dilakukan di situ. Tanpa disadari akan seperti itu. Atau bahkan ada tantangannya dalam pengembangan sebuah produk lunak ini. Ubiquitous computing, kemudian open source, the new economy, kemudian kompetisi awan.
atau cloud computing. Artinya adalah dari empat bagian tantangan inilah ya, yang menjadi kendala ketika kalian mengembangkan sebuah perangkat lunak. Contoh open source misalkan, sudah selesai. Kalian ingin menggunakan itu dengan free, tanpa harus mengeluarkan biaya tersebut, ternyata ada yang lebih unggul di situ, kalian sudah pasti akan menyesuaikan di situ. Artinya ekonomi, ekonominya baru, keuangannya baru, neracanya baru, sudah pasti akan berbeda. Atau dengan cloud computing, misalkan kalian gunakan itu, cloud-nya ada di awan, misalkan seperti itu. Aduh, jarak berapa kilometer dari bumi tersebut dalam menyimpan sebuah data. Itulah dilakukan dalam mengembangkan sebuah perangkat lunak dengan baik. Walaupun ini menjadi sebuah tantangan, tetapi tidak menjadi sebuah gentar buat kalian lah istilahnya, atau khawatir atau takut buat kalian. Justru jadi termotivasi. Walaupun ini ada tantangannya, tapi kan motivasi, punya motivasi tinggi lah istilahnya seperti itu. Bisa lakukan itu. Bisa dilakukan dengan baik, apapun itu. Prosesnya tersebut bisa dikerjakan. Kemudian ada nama siklus. Siklus hidup dari perangkat lunak atau SDLC. Yang dikatakan sebagai System Development Life Cycle. Sistem development life cycle adalah sebagai tahapan. Tahapan demi tahapan untuk menjadi yang produktif dalam mengembangkan sebuah sistem atau perangkat lunak. Artinya, step by step-nya bisa dilakukan dengan baik. Dari bawah misalkan, contoh seperti tangga saja. Dari dasar, kemudian naik satu tingkat, dua tingkat, tiga tingkat, empat tingkat, sampai posisi yang ada di height-nya, tingginya, prosesnya. Itu perlu melakukan proses yang panjang sekali. Sama seperti kalian misalkan contoh, teman kalian sudah sukses misalkan. Ya. Kalian mengukurnya ketika dia sudah sukses, tapi kalian tidak mengukur proses itu bisa dilakukan sampai itu sukses. Prosesnya panjang seperti itu. Tidak tiba-tiba langsung naik ke atas, tidak. Kecuali tiba-tiba langsung naik ke atas, orang tuanya kaya raya. Tinggal hanya mengikuti saja. Tetapi proses itu kalau kita memiliki sesuatu hal, pasti kita memiliki sebuah proses yang panjang. Step by step-nya akan dilalui oleh kalian. Menjadi seorang mahasiswa, sudah kalian lakukan saat ini. Menjadi seorang siswa, sudah kalian lakukan sebelumnya. Menjadi seorang mahasiswa nanti akan menjadi seorang yang pekerja, atau menjadi seorang yang entrepreneur, atau menjadi seorang yang bisa mengembangkan perangkat lunak, akan terjadi akan seperti itu. Banyak step by step. Kalian kuliah dari semester 1 sekarang semester 3. Nanti akan kalian ikut lagi di semester depan semester 5. Akan lagi semester depan lagi semester 7. Step by step-nya akan seperti itu. Tidak mungkin tiba-tiba kalian masuk semester 7. Kecuali dia bisa tahu bahwa dia memiliki kemampuan di atas rata-rata. Baru bisa melakukan seperti itu. Itu pun juga akan melalui proses. Tidak mungkin tiba-tiba langsung ujuk-ujuk ada di atas, tidak. Tetap ada proses yang dilakukan. Begitu halnya dengan SDLC ini, System Development Life Cycle. Artinya adalah tahapan yang dilakukan di situ bisa produktif dalam proses pengembangannya. Artinya di sini produktif adalah baik yang dilakukan di situ. Tanpa ada masalah sesuatu hal apapun. Bisa berjalan dengan baik. Nah, tahapan dari produktif inilah bukan dari banyaknya pertemuan,
namun kemajuan yang terukur. Bukan dari banyaknya kalian ketemu dengan user tersebut tadi, atau dengan kebutuhan user atau token user tadi, tidak. Tetapi memiliki kemajuan yang terukur. Kalian buat hari ini misalkan tentang apa, kemudian besok atau seminggu kemudian tentang apa, berkembang, memiliki kemajuan, memiliki proses yang baik. Tanpa disadari akan seperti itu. Step by step, seminggu demi seminggu akan mengalami perubahan. Yang pasti adalah meningkat, tidak mungkin menurun perubahan itu. Itulah yang dilakukan sebagai gambaran untuk bisa bahwa ini sudah terukur kemajuannya. Sudah melalui proses yang panjang tadi. Biasanya, ini diwujudkan dengan kemajuan yang besar dalam sebuah proses yang telah dijadwalkan sebelumnya. Artinya adalah jadwal sebelumnya tersebut adalah kebutuhan atau keinginan si user tersebut bisa tersampaikan. Bisa diwujudkan dengan kemungkinan yang dengan kemajuan yang besar tadi. Artinya adalah nilainya baik di situ. Yang dilakukan di situ nilainya baik. Tidak semuanya akan sama. Prosesnya akan berbeda yang dilakukan di situ. Tetapi prosesnya tersebut bisa terukur bahwa akan seperti ini misalkan. Proses yang dilakukan akan seperti ini yang dilakukan. Bahkan akan seperti itu proses yang dilakukan. Step by step inilah dilakukan dengan secara demikian. Itu dilakukan kalau itu bisa terjadi. Artinya adalah proses tersebut akan mengalami proses yang panjang. Tapi memiliki proses yang bisa memiliki kemajuan. Kalau itu dilakukan dengan baik. Dan pasti diwujudkan dengan proses yang baik juga. SDLC akan seperti ini. Beranjak dari proses yang paling bawah hingga proses yang paling terakhir. Mulai dari inisiasi, punya gambaran seperti apa ketika itu dilakukan. Nah, bagian inilah yang paling awal. Punya proses akan seperti apa. Sampai dia proses kepada sistem konsepnya. Kemudian planningnya, kemudian requirement analisnya, kebutuhan analisnya akan seperti apa. Dari proses inisiasi, berarti kan dari proses gambarnya adalah bicara tentang penerangan. Artinya adalah memikirkan sesuatu itu akan seperti apa. Kalau itu dilakukan, fasenya akan seperti apa di situ. Kemudian sampai proses konsep dari development-nya seperti apa. Di konsep digambarkan dalam bentuk digital, dalam bentuk blueprint misalkan seperti itu. Akan seperti apa yang di konsep ini. Dan sampai planning-nya. Planning-nya di sini bisa dilakukan. Planning-nya tentang apa? Pertemuan dengan user kapan? Dan kemajuannya akan berapa persen di bulan apa? Bisa proses tersebut. Misalkan dalam waktu 12 bulan, misalkan dalam waktu setahun. Progresnya ketika sebulan sudah apa? Setiap bulan ada progres di situ. Atau bahkan setiap minggunya akan ada progres di situ. Kemajuannya berapa persen dari yang sebelumnya? Itu dilakukan. Seperti apa proses tersebut? Sampai kepada requirement analisnya. Kebutuhan analisnya seperti apa? Kebutuhan si analisnya ini, misalkan butuhnya ini, seperti ini, misalkan. Akan seperti ini. Discuss dia. Dia cari solusi. Di mana pokok permasalahannya tersebut bisa terjadi. Kemudian sampai ke notes-nya. Lalu kepada develop
develop-nya sampai pada integration dan test-nya. Nah, dari mulai test-nya dengan develop-nya kebutuhannya tersebut, dia bisa tahu diintegrasi dan dia coba dites. Kalau terjadi, bisa terjadi dengan baik, bagus, baik, berjalan, bisa dilakukan. Sampai pada tahap implementasi. Implementasinya tersebut bisa dilakukan seperti apa? Kalau proses lakukannya itu dengan cara seperti ini, dia lakukan dengan baik. Artinya, prosesnya tadi tersebut tidak perlu kembali. Hanya perlu diimplementasikan di mana. Kalau itu bisa terjadi. Nah, step by step inilah sampai kepada proses operation and maintenance-nya. Artinya adalah operasinya dengan permasalahannya tersebut, di maintenance-nya seperti apa. Ada masalah misalkan seperti itu. Maintenance diperbaiki. Seperti apa prosesnya tersebut? Apakah perlu ini ditambahkan, perlu diubah, atau bagaimana agar proses ini bisa berjalan? Dia perlu tahu. Dioperasikan dulu. Dioperasikan kemudian diperbaiki di situ. Sampai kepada tahap disposition. Artinya dia sudah tahu disposisinya di mana. Posisi tersebut seperti apa. Dia tahu seperti apa dengan proses tersebut. Sampai proses tersebut bisa berjalan dengan baik. Artinya adalah proses ini step by step-nya ada berjalan dengan baik tadi yang dilakukan. Nah, fase di awal dari mulai initiation sampai pada disposisinya adalah posisi yang bisa dilakukan oleh si SDLC tersebut. Ini saya ambil dari Wikipedia di 2011. Pengukuran seperti ini. Inilah fasenya, fase yang dilakukan oleh si SDLC tersebut. Intinya masih banyak sekali yang dilakukan. Tetapi saya mengambil atau mengakomodir dengan beberapa bagiannya saja. Seperti apa. Tapi step by step-nya banyak sekali yang dilakukan di situ. Walaupun fasenya banyak sekali, yang dilakukan ini banyak sekali, tetapi prosesnya bisa kalian lakukan dengan baik. Banyak sekali perlu dilakukan dengan baik. Artinya adalah step by step-nya tersebut bisa berjalan dengan baik. Sampai kepada World Bank di tahun 1975 mengatakan bahwa persentase dalam proses pembiayaan pengembangan produk ini akan mengalami seperti ini. Dari model sistem, dari tipe sistem adalah sistem perintah dan kontrol. Lalu kemudian sistem antariksa, sistem operasinya, sistem saintifiknya, sampai kepada sistem bisnis. Nah, ini disalin oleh si Somerville di tahun 1992. Nah, analisa kebutuhan dan desainnya. Ya, ada sistem perintah dan kontrol misalkan. Dia membutuhkan 46%. Implementasinya dibutuhkan 20%. Dan testingnya dibutuhkan 34%. Artinya banyak sekali yang dilakukan di situ. Lalu sistem antariksa, analisa kebutuhan dan desainnya adalah 34%. Implementasinya dibutuhkan 20%. Dan testingnya dibutuhkan 46%. Makin berbeda yang dilakukan. Karena masing-masing prosesnya tersebut pasti berbeda-beda. Kemudian sistem operasi, dia membutuhkan analisa kebutuhan dan desainnya adalah 33%. Dan implementasinya adalah 17% dan testingnya adalah 50%. Artinya setengah dari itu dia lakukan untuk proses testingnya saja. Begitu pun juga dengan sistem saintifik, dengan membutuhkan analisa kebutuhan dan desainnya adalah 44%.
lalu implementasinya adalah 26% dan testingnya adalah 30%. Kemudian sistem bisnis dengan menggunakan 44% sebagai analisa kebutuhan dan desain, lalu implementasinya 28% dan testingnya adalah 8%. Artinya 50-50 sama dengan proses implementasi dengan testingnya tersebut. Begitu pun juga dengan yang lain, pasti memiliki perbedaan. Hanya saja sistem bisnis ini kan sama, implementasi dengan testingnya. Karena dia apa? Berjalan dengan prosesnya tersebut. Berarti berbarengan. Kalau yang lain pasti implementasi dengan testingnya beda-beda. Tidak semua sama. Karena prosesnya dilakukan dengan cara yang berbeda. Inilah yang dikatakan oleh Samuel tahun 92, yang dikatakan seperti ini. Disalin dari bukunya tersebut. Jadi si BUM tersebut sudah memiliki proses tersebut, kemudian disalin oleh si Somerville di dalam bukunya. Dikemukakan seperti ini proses persentasenya. Artinya proses persentasenya berbeda-beda. Tidak semuanya sama prosesnya tersebut yang dilakukan oleh si BUM tersebut. Jadi dari tahun 75, tahun 1975, dia sudah tahu yang akan dilakukan akan seperti ini. Atau bahkan akan berbeda. Pasti akan berbeda. Tetapi prosesnya akan tetap sama seperti ini. Tidak jauh beda lah intinya seperti itu. Prosesnya yang dilakukan. Lalu jenis-jenisnya dari siklus hidup perangkat lunak atau sistem development life cycle tersebut memiliki bagian, memiliki sebuah model. Ada namanya waterfall. Kalau waterfall adalah bicara tentang air terjun. Jadi dalam model waterfall inilah sebagai salah satu model dari sistem development life cycle tersebut yang bersifat linear. Lalu yang keduanya adalah proses pengembangannya secara bertahap dan teratur. Secara bertahap dan teratur. Step by step-nya tahu seperti apa. Lalu output dari tahapan sebelumnya bisa menjadi input di dalam tahap berikutnya yang dikemukakan oleh Cristanto tahun 2004. Outputnya tersebut bisa tahu bahwa prosesnya tersebut sebelumnya bisa dilakukan input pada saat berikutnya. Artinya tahapannya bisa dilakukan. Lalu dokumentasi prosesnya sangat lengkap. Banyak sekali yang dilakukan. Salah satunya seperti itu. Itulah menurut waterfall yang dilakukan. Bahwa waterfall itu gambarannya akan seperti apa ya? Gambarannya waterfall itu seperti air terjun lah intinya seperti itu. Proses lakukannya. Yang dilakukan kalau tunjukkan dari atas ke bawah ya akan seperti itu modelnya. Sampai proses bertahap dan pada proses tahap demi tahapnya bisa dilakukan dengan baik tanpa disadarkan seperti itu. Nah, di dalam waterfall pasti memiliki tahapan-tahapannya. Ada 5 bagian. Yang pertama adalah tentang analisa kebutuhannya. Dianalisa kebutuhan user itu apa? Tadi, perlu diskusi, perlu pertemuan, baik itu secara offline maupun secara online, ya. Perlu dilakukan seperti apa dalam analisa kebutuhannya tersebut? Agar apa? Agar prosesnya bisa berkembang. Itu dilakukan semua. Analisa kebutuhannya bisa berjalan. Kemudian yang kedua adalah desain sistem dan software-nya tersebut. Artinya, kalau sudah bicara tentang desain, bicara tentang bagaimana gambar tersebut bisa dikerjakan di dalam sebuah sistem dan software yang tersebut. Itu bisa dilakukan dengan baik. Kalau bisa terjadi bahwa proses dari SDLC tentang waterfall tersebut bisa berjalan sampai kepada proses implementasi dan codingannya. Artinya adalah proses implementasi dan codingannya tersebut dalam program yang tersebut bisa dilakukan. Apa yang dilakukan di situ? Implementasinya. Proses pengembangan sistemnya seperti apa? Lalu pada sampai integrasi. Integrasikan artinya disambungkan dengan proses yang lain. Agar apa? Agar bisa berjalan. Bahwa proses tersebut bisa dilakukan.
diintegrasikan. Agar apa? Agar tadi ketika di testing sistem tersebut tidak mengalami kesalahan, tidak mengalami error misalkan, tidak mengalami kendala di situ. Kalau bicara tentang operasional dan perawatan, tadi operation dan maintenance yang tersebut itu sifatnya adalah profesional. Bisa saja ada, bisa saja tidak ada. Tetapi dibutuhkan. Intinya itu di dalam sebuah proses tahapannya. Jadi tahapan mulai dari analisa, desain, implementasi, kemudian testing. Tadi sama seperti tadi, ya. Gambarnya seperti itu. Yang dilakukan prosesnya by step-nya akan seperti itu. Sampai kepada titik yang tertingginya tadi. Tahapan demi tahapan inilah yang dilakukan oleh si waterfall. Agar apa? Agar bisa baik dalam melakukan proses yang tersebut. Nah, lalu model spiral. Nah, kalau dalam model spiral, artinya adalah kombinasi antara waterfall dengan prototipe-nya. Dia kombinasikan, dia lakukan antara kedua bagian tersebut. Agar modelnya pun akan seperti ini yang dilakukan. Sesuai dengan seperti ini. Lalu, pemberlakuan analisa risiko pada tiap tahap. Diberlakukan analisa risikonya seperti apa dalam setiap tahapnya yang dikerjakan, yang dilakukan. Di analisa risikonya tersebut seperti apa? Tahap demi tahapnya bisa tahu. Lalu terdapat sebuah 4 kuadran yang pokok dalam pembangunan sebuah software. Artinya 4 bagian di dalam sebuah pokoknya tersebut bisa dilakukan dalam proses pembangunan. Dan selanjutnya adalah dokumentasi dibuat pada saat progresnya tersebut terjadi. Progres itu artinya adalah pengembangan. Yang pasti adalah kemajuan dari prosesnya tersebut. Ada progres kah? Bagaimana proses tersebut bisa ada kemajuan? Atau dia hanya stagnan saja? Berdiam di tempat. Nah, itulah proses-proses yang dilakukan secara dokumentasi. Artinya adalah sebagai bahan, itu dalam bentuk blueprint, dalam bentuk digital, bisa tahu seperti apa dari dokumentasi yang tersebut. Nah, 4 kuadran itulah yang ada dalam sebuah model spiral. Dibagi menjadi 4 bagian. Sebentar. Dibagi menjadi 4 bagian, yang artinya adalah 4 bagian inilah yang berada dalam model spiral. Yang pertama adalah mendefinisikan tujuan dan alternatifnya. Didefinisikan dahulu tujuannya untuk apa. Lalu apakah memiliki alternatif, artinya memiliki sebuah opsi di situ. Yang kedua adalah mengevaluasi alternatifnya tersebut, yaitu dengan cara identifikasi dan pemecahan risiko. Dievaluasi alternatif tersebut. Sudah memberikan sebuah opsi, tersebut perlu diidentifikasi. Apakah opsi ini akan menjadi baik atau malah semakin tidak baik. Nah, nanti di situ adalah pemecahan risikonya. Artinya adalah opsi ini diidentifikasi, kemudian dipecahkan dengan cara risikonya seperti apa. Kalau dia menggunakan ini. Dengan menggunakan opsi ini, risikonya seperti apa. Sudah diidentifikasi, dipecahkan masalahnya. Lalu kemudian ketiga adalah development dan testingnya. Artinya adalah ketika melakukan sebuah testing, dia lihat dulu developnya seperti apa, melakukan prosesnya bagaimana. Keempat adalah rencana untuk fase berikutnya. Sudah diperkirakan
fase berikutnya akan seperti apa yang dilakukan? Apakah dia akan tetap seperti itu atau bagaimana? Tadi seperti yang tadi, di sebuah kuadran tadi disebut pembangunannya akan seperti apa? Pasti memiliki rencana atau bahkan memiliki sebuah plan, bahkan seperti itu. Di luar tadi alternatif tersebut, plannya akan seperti apa? Kalau dalam proses yang ada dikatakan sebagai kuadran tersebut. Nah, model spiral itulah yang dikatakan sebagai obat nyamuk. Karena memang mirip seperti obat nyamuk. Nah, inilah yang dikatakan. Nama saja spiral. Jadi dari yang kecil, kemudian berkembang menjadi besar, kemudian berkembang dan berkembang menjadi yang lebih besar lagi. Nah, di sini dibagi menjadi 4 bagian. Saya ambil dari Wikipedia 2011. Ada determine, objective, kemudian identify, and the surface, kemudian development and test, lalu terakhir adalah plan, the next iteration. Nah, tadi, determinasi objeknya seperti apa? Ya, dia mulai dari yang paling kecil, misalkan dalam bentuk konsep operation tersebut. Lalu sampai konsep kebutuhannya. Lalu sebagai kebutuhan dari plan-nya tersebut. Sampai prototipe yang pertama, kemudian kebutuhannya, kemudian verifikasi dan validasi tersebut sebagai development plan-nya tersebut sampai prototipe yang kedua kejadi. Lalu sampai dengan proses verifikasi lagi, validasi lagi, kemudian dites lagi sampai proses tersebut menjadi operational prototype. Kemudian detail desainnya tersebut atau dengan code-nya tersebut, integrasi, tes, lalu terakhir adalah implementasi dan terakhir adalah rilisnya dari gambaran tersebut. Itulah yang dikatakan sebagai model spiral. Biasanya model spiral. Dari mulai kecil sampai yang model yang besar. Proses tersebut. Sampai dia rilis, dia bisa dikatakan bahwa ini sudah berhasil yang dilakukan. Step by step-nya banyak sekali. Progresnya berkembang. Dari mulai yang kecil, besar, kemudian seminggu kemudian yang besar lagi, kemudian tambah lagi. Seminggu kemudian tambah lagi, seminggu kemudian tambah lagi. Sampai dia bisa kejadi. Media rilis tersebut, proses tersebut butuh proses yang panjang. Kalau misalkan jarak 1 km dia bisa gunakan motor, dia bisa gunakan jalan kaki, dia bisa gunakan mobil, dia bisa gunakan ngesot, kemudian dia bisa gunakan jongkok, misalkan seperti itu. Banyak sekali proses yang dilakukan. Itulah yang dilakukan oleh si spiral tersebut. Agar apa? Ketika proses tersebut, dia bisa tahu. Oh, ternyata dia akan seperti ini. Cara akumulasinya banyak sekali yang dilakukan kalau di dalam model spiral tersebut. Ya. Kemudian di dalam jenis siklus hidup prakarana atau SDLC atau System Development Life Cycle tersebut, ada yang namanya prototype, model dari prototype tersebut. Model dari prototipe tersebutlah sebagai sebuah sketsa, menjadi sebuah produk, atau bisa menjadi sebuah software yang sederhana. Sketsa digambarkan produk tersebut menjadi sebuah software yang secara sederhana, yang bisa diterima oleh orang banyak, oleh orang lain. Inilah proses yang dilakukan. Lalu sampai kemudian bisa digunakan bagi yang sudah mempunyai jam terbang tinggi. Artinya dia memiliki pengalaman dalam proses tersebut yang dilakukan. Berkembang. Karena apa? Butuh pengalaman tadi, butuh namanya experience tadi dalam mengembangkan sebuah prakarya tersebut. Itulah dia yang dilakukan. Kalau proses tersebut bisa dikerjakan di situ. Nah, di dalam sebuah prototipe, ada memiliki 4 bagian langkah yang dikerjakan di dalam sebuah prototipe tersebut. Ada yang namanya identifikasi kebutuhan dasar. Kalau sudah bicara tentang identifikasi kebutuhan dasar adalah kebutuhan si user itu seperti apa.
diidentifikasi permasalahannya seperti apa, yang perlu dilakukan akan bagaimana, sampai kepada proses mendesain prototipenya tersebut. Ya. Agar apa? Agar sudut pandang konsumen itu akan sama. Ya, tidak mungkinlah konsumen dengan konsumen atau user tersebut dengan kalian pembuatnya atau engineer-nya tersebut akan berbeda. Harus disamakan persepsinya bahwa inilah kemauan dan keinginan dari si user tersebut. Disesuaikan seperti apa agar bisa dikerjakan dengan baik nantinya. Oh, ternyata seperti ini dilakukan. Tanpa disadari akan seperti itu. Lalu direview oleh si konsumen tersebut. Ketika direview oleh konsumen, kalian bisa terima masukan tersebut. Jangan sampai kalian idealis tadi. Lebih pentingkan kepentingan pribadi kalian dibandingkan dengan konsumen tersebut. Artinya konsumen juga akan tahu. Kecuali konsumennya tidak tahu. Konsumen ini akan tahu. Ini kebutuhan saya. Proses yang dilakukan akan seperti ini. Gambarannya dalam bentuk online seperti ini. Bagaimana itu bisa dilakukan? Bisa dikembangkan. Lalu pada akhirnya adalah ini bukan revisi tapi revisi dan pemantapan dengan prototipe tersebut. Artinya perlu diperbaiki. Tadi sudah direview oleh konsumen, perlu diperbaiki di titik mana yang perlu diperbaiki. Lalu kemudian di pemantapannya. Artinya adalah sudah dilakukan fix-nya, finalisasinya. Seperti apa kalau itu prototipe dilakukan, dikerjakan. Gambaran 4 langkah ini dalam proses prototipe. Artinya memiliki gambaran yang berbeda-beda. Tidak semuanya sama yang dilakukan. Agar apa? Tadi bisa berjalan. Tidak mungkinlah misalkan tiba-tiba ketika kebutuhan dasar tersebut dengan review konsumen akan berbeda. Pasti. Tidak mungkin sama, pasti akan berbeda, saya bilang tadi. Kebutuhannya akan seperti ini. Tetapi kita sudah membuatnya, kemudian ternyata direview oleh konsumen, ternyata ada kesalahan, ya perlu diperbaiki lagi. Karena kita memiliki kebutuhan dengan konsumen tersebut, dengan usernya tersebut. Untuk apa? Masalah pekerjaan yang perlu dilakukan oleh si engineer tersebut. Artinya, dia bisa mengakomodir, dia bisa mengakomodasi bahwa ini bisa dilakukan dengan baik, tanpa harus terjadi yang berbeda-beda. Kemudian ada namanya model rapid application development atau RAD. Rapid application development di sini disebut juga sebagai rapid prototype. Artinya adalah bagian dari prototype tersebut, hanya saja pengembangannya yang berbeda. Lalu membutuhkan perencanaan yang sederhana atau minimalis. Seperti apa misalkan? Pembuatan apa? Dibuat secara sederhana, direncanakan secara sederhana. Agar apa? Bicara tentang cost-nya tadi. Cost-nya biar tidak besar. Yang tadi dikemukakan tadi oleh si Bohm tahun 75 tadi. Lalu disalin oleh si Sommerfeld tahun 92. Itulah kebutuhannya seperti itu. Kenapa itu akan berdampak? Kalau sudah bicara tentang perencanaan itu sudah berbeda, misalkan dengan kenyataannya misalkan seperti itu. Ternyata sudah di luar dari ekspektasinya, di luar dari pola pikirnya, sudah berbeda. Pemikiran sudah berbeda, akan berbeda juga yang dilakukan. Itu tadi, kita kebutuhannya dengan konsumen tersebut, dengan usernya tersebut. Nah, ada 4 tahapan atau 4 fase di dalam R&D atau Rapid Application Development tadi. 4 fase, 4 langkah tersebut dilakukan. Yang pertama adalah fase perencanaan.
fase perencanaan kebutuhan. Arti di sini adalah perencanaan sistem yang tersebut, kesepakatan, dan cakupan proyeknya. Arti kalau saya bicara tentang kesepakatan adalah negosiasinya tadi. Ketika bicara tentang dengan usernya tersebut. Dia direncanakan fase perencanaan tersebut dengan kebutuhan. Perencanaan sistem, kesepakatan, dan cakupan proyeknya. Bagaimana proses batasannya di mana? Tidak mungkin lebih dari keluar dari itu semua. Fasenya sudah ada di situ. Sudah dilakukan. Bagaimana proses tersebut bisa terjadi? Kalau saya bicara tentang cakupan proyeknya, sejauh mana proyek tersebut bisa terjadi? Karena tadi, karena hasil dari kesepakatan tersebut dengan usernya tadi. Lalu kemudian fase desain, kalau saya bicara tentang fase desain, usernya terlibat di dalam proses ini. Dia tahu akan mendesain seperti apa, gambarannya akan seperti apa. Dia terlibat prosesnya tersebut. Proses yang dilakukan oleh si engineer, dia tahu akan seperti apa. Karena dia akan menggunakan, dia bisa melihat tentang desainnya, inputnya, proses maupun outputnya nanti. Artinya, user dilibatkan dalam proses tersebut, dalam proses yang dilakukan. Kemudian fase konstruksinya. Fase inilah si user bisa berpartisipasi dalam pengembangan secara menyeluruh. User berpartisipasi dalam proses pengembangannya, pembangunannya secara menyeluruh. Arti user ikut terlibat di situ. Yang dilakukan si engineer, si user terlibat di dalamnya. Kemudian fase cut over. Fase cut over inilah sebagai fase implementasi, lalu integrasi, dan testing serta training kepada si usernya tersebut. Walaupun si usernya tadi ikut terlibat dalam proses desain maupun proses konstruksinya, tetapi juga perlu di training. Karena user di situ terlibatnya sebagai dia lihat seperti apa proses yang dilakukan. Tapi juga perlu di training. Training dalam artian adalah ketika nanti menggunakan itu. Sudah implementasi, integrasi, dan testing itu dilakukan. Oleh siapa? Oleh si engineer tersebut. Sampai dia harus mengajarkan atau dia mentraining si usernya tersebut. Agar apa? Agar memudahkan. Si user bisa mengerjakan itu dengan baik. Itulah yang dilakukan dalam proses e-ready. Atau dalam proses rapid application development tadi. Nah, RAD ya. Dalam model tersebut seperti ini. Ada requirement planning, ada user design, ada construction, ada sampai dengan cut over. Artinya dia berjalan ke tengah, kemudian di design tersebut dia berjalan, konstruksi dia berjalan, dia turun ke bawah dengan cut over. Proses tersebut dilakukan dengan secara keseluruhan dengan empat bagian ini. Empat fase inilah yang dilakukan untuk rapid application development tersebut bisa berjalan dengan baik. Bisa tahu seperti apa. Kalau itu dilakukan. Lalu ada namanya agile model.
Nah, agile model inilah sebagai bagian. Sebagai model. Agile model inilah sebagai bagian dari SDLC tadi, System Development Lifecycle tersebut. Karena agile model inilah sebagai model pengembangan dari perangkat lunak tersebut yang bisa menekankan kepada kelincahan tim di dalam menyelesaikan sebuah proyek tersebut. Artinya adalah tidak hanya profesional tadi. Dalam tersebut, lincah di sini adalah dia bisa mengerjakan dengan disiplin waktu tadi, dengan deadline-nya tadi. Dia bisa tahu berapa lama proses tersebut dilakukan. Untuk apa? Bisa berkembang. Ketika mengembangkan sebuah proses perangkat tersebut, tidak tiba-tiba kalian memiliki tim, tapi timnya ada yang bekerja, ada yang tidak, ada yang banyaklah hal seperti itu. Jadi disesuaikan kebutuhan tim seperti itu. Itulah bekerja secara tim. Kalau bicara tentang bekerja secara individual akan berbeda lagi. Sudah pasti akan berbeda. Tidak semuanya sama. Nah, agile model inilah juga dilakukan dari bagian tersebut. Di dalam pengembangannya, tim tersebut secara intensif berkolaborasi dengan konsumen tersebut. Artinya dia saling berkaitan. Hampir sama seperti RAD tadi, dengan Rapid Application Development tersebut. Lebih intensif lagi dengan konsumen tersebut dalam berkolaborasi untuk bisa mendapatkan proses tersebut bisa berkembang. Contohnya, Extreme Programming. Kalau sudah bisa tentang SM programming adalah bicara tentang program tersebut seperti apa yang dilakukan. Kemudian Scrum, contohnya seperti itu. Akan dilakukan seperti apa pengembangan perangkat lunaknya? Apakah akan mengikuti seperti ini atau bagaimana? Mengkondisikan saja dengan proses tersebut. Nah, itulah yang dilakukan oleh si Agile model tersebut. Agile model tersebut juga akan saling berkaitan dengan hal yang lain. Ada namanya RUP atau Rational Unified Process tersebut. SDLC versi rasional. Nah, System Development Lifecycle tersebut juga memiliki bentuk kesatuan dari proses pengembangan perangkat lunak dari sisi fase ataupun tahapan dan workflow-nya tersebut. Flow pekerjaannya akan seperti apa? Tahapan yang perlu dilakukan bagaimana? Fasenya dari mana? Bentuk kesatuan secara keseluruhan itu akan mengembangkan proses pengembangan perangkat tersebut bisa berjalan dengan baik. Sama halnya ketika dalam kesatuan, misalkan negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya adalah apa? Dari beberapa pulau, dari beberapa provinsi, dari beberapa kota, dari kabupaten, kemudian dari beberapa kecamatan, dari beberapa kelurahan, dari RT, RW, seperti itu. Dalam bentuk dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya adalah apa? Ada sesuatu hal di situ yang bisa berkaitan antara provinsi A dengan provinsi B, dengan provinsi C, dengan provinsi Z, sampai sekalipun itu berkaitan. Namanya saja kesatuan, dalam artian kesatuan itu menyeluruh di dalam satu bagian tersebut. Dia bisa mengembangkan itu, dia bisa melakukan proses pengembangan perangkat tersebut kalau itu dilakukan dengan baik. Artinya dari sisi fase atau tahapan atau bahkan dengan flow dari pekerjaannya tersebut. Bisa dilakukan secara rinci bagaimana proses tersebut bisa dilakukan. Rinci sekali. Kenapa? Bicara tentang rasional, bagian seperti apa pemikiran kita akan itu dijadikan sebuah bagian yang bisa dikembangkan nantinya. Artinya adalah, kalau proses dikembangkan nantinya, sudah secara otomatis SDLC tadi ya, sudah saya ambil kesimpulan bahwa proses LDS SDLC tersebut atau System Development Lifecycle tersebut saling berkaitan bagiannya. Kenapa saling berkaitan? Karena sudah ada sistemnya.
tadi di awal sudah ada programnya, sudah ada perangkat lunaknya, sudah ada rekayasa perangkat lunak tersebut, saling berkaitan sampai terjadi sebuah sistem siklus hidupnya tersebut. Artinya fasenya sudah ada, dasarnya sudah ada, tinggal pengembangannya saja yang perlu dilakukan di situ. Entah pengembangannya dengan menggunakan bahasa sih, dengan menggunakan VB, dengan menggunakan Visual Studio, dengan menggunakan PHP, dengan menggunakan yang lain pun, nah, tidak ada masalah. Hanya saja yang perlu didasari di sini adalah caranya bagaimana untuk bisa menempatkan proses fasenya tersebut bisa berjalan step by step. Tidak tiba-tiba langsung loncat ke bagian tertentu. Dalam proses pengerjaan itu harus step by step tadi. Kalau misalkan di dalam sebuah tangga ya, dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, sampai lantai keseluruhannya tersebut. Jadi bertahap dari bawah ke atas. Kalaupun misalkan nantinya ada permasalahan dari atas ke bawah, akan memudahkan titiknya di mana kesalahan tersebut. Tidak lagi bicara tentang udah step by step by step, tiba-tiba ada kesalahan di tengah-tengah, dia perlu turun lagi. Agak jauh untuk turunnya tersebut. Atau bahkan sudah di atas, dia turun sampai ke bawah. Sudah jauh sekali proses yang dilakukan. Makanya perlu step by step itu dilakukan dengan baik. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya tarik kesimpulan? Silakan. Seperti udah nungguin istirahat ya. Sebentar ya. Saya tarik kesimpulan bahwa perangkat lunak atau software yang tersebut adalah sebagai sebuah sekumpulan dari program-program untuk tujuan tertentu yang di dalamnya terdapat dokumentasi. Baik itu bisa untuk menginstal, menggunakan, mengembangkan, dan melakukan perawatan atau maintenance tersebut. Itu dilakukan terhadap programnya tersebut. Artinya, perangkat lunak tersebut seperti itu kondisinya. Yang dilakukan seperti itu. Tidak ada hal yang lain dalam proses pengembangannya. Tadi sudah diinstal, kemudian dia perlu menggunakan itu, dia perlu mengembangkan, atau bahkan dia melakukan perawatan, maintenance tersebut, itu sudah dilakukan step by step tadi. Di dalam perangkat lunak, sebagai sebuah produk itu dikatakan meliputi dua bagian. Ada engineer atau analis tadi, dengan konsumen atau user tersebut. Artinya, hanya dua bagian saja yang dilakukan. Kalau sudah bicara engineer dan analis, berarti bicara tentang timnya tersebut. Tidak lagi individual, secara tim. Karena lah dia yang mengembangkan. Kalau si konsumen tadi, lebih kepada dia memantau, dia memonitoring untuk bagian tertentu misalkan. Satu bagian tertentu saja. Dia memonitor, oh ini ada kekurangan. Perlu diperbaiki di titik sini. Lalu, si person mengatakan bahwa jenis-jenis dari software atau peralatan tersebut dibagi menjadi 7 bagian. Ada yang namanya sistem software, ada yang namanya application software, ada yang namanya engineering atau scientific software, ada embedded software, kemudian product line software, lalu web application, dan terakhir adalah artificial intelligence software tersebut. Jadi sudah saya jelaskan ketujuh bagian tersebut menurut dari presentasi tersebut. Sudah saya kumpulkan, sudah saya simpulkan seperti apa, saya jelaskan seperti apa. Lalu kemudian tantangannya dari perangkat tersebut memiliki 4 bagian. Ada ubiquitous computing, kemudian open source, kemudian lalu the new economy, dan terakhir adalah komputasi awan atau computing tersebut. 4 tantangan yang perlu dihadapi dalam mengembangkan perangkat lunak tersebut. Artinya kita tahu ketika mengembangkan sebuah perangkat lunak pasti memiliki sesuatu yang bisa mengganjal dalam proses tersebut. Tetapi menganjalnya dalam proses yang baik ketika mengembangkan itu. Tanpa perlu dilihat kembali seperti apa prosesnya bisa dikerjakan. Kalau itu dilakukan dengan baik juga. Artinya proses tersebut bisa dilakukan dengan baik juga. Bagaimana proses tersebut bisa berjalan? Lalu SDLC atau System Development Lifecycle tersebut adalah sebagai sebuah tahapan-tahapan yang produktif dalam pengembangan sebuah sistem dari perangkat lunak tersebut. Artinya, tahapan yang produktif inilah yang bisa mengembangkan ketika sistemnya nanti akan dikembangkan.
menjadi sebuah perangkat lunak, menjadi sebuah software yang bisa menjadi kebutuhan dari user tersebut. Artinya software tersebut akan tahu prosesnya akan bagaimana yang dilakukan, yang perlu dikembangkan di situ. Nah, lalu jenis-jenis dari SDLC atau System Development Lifecycle tersebut dibagi menjadi 5 bagian. Ada yang bentuknya model waterfall atau terjun, ada yang bentuknya model spiral, ada yang modelnya prototype, lalu ada yang modelnya rapid application development, lalu dengan agile model tersebut. Artinya 5 bagian inilah sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Kalian bisa lihat gambarnya seperti apa. Tinggal kalian nanti ketika mengembangkan sebuah perangkat lunak akan memudahkan yang mana. Ini itu memudahkan yang mana dulu. Tiba-tiba atau tidak bahkan tiba-tiba kalian tahu ini akan sulit. Kita tahu step by step-nya akan mudah di mana. Pengembangannya akan mudah di mana, akan ada kesulitan di mana dalam proses pengembangannya tersebut. Tidak langsung jluk misalkan naik ke atas. Tidak. Semua ada proses yang dilakukan. Sebelum saya tutup, silakan mungkin ditanyakan di pertemuan pertama ini. Saya tidak langsung gas ya. Seperti biasa, saya pelan-pelan. Silakan yang lain punya pertanyaan. Ada pandangan, silakan. Oke. Inilah proses dari pengembangan perangkat lunak dasar-dasarnya. Itu tentang konsep dasar tersebut. Saya sudah paparkan seperti apa, saya sudah jelaskan dalam proses pemaparannya bagaimana dalam pengembangan proses perangkat lunak tersebut. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas atensinya pada siang hari ini. Selamat siang. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.